bisa nanti menyampaikan kepada beliau apa-apa yang sudah kami sampaikan di sini. Salam Muhammad. Salamnya Papa Aisyah. Oh, ini tuh sahabat Anda sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih saudaraku seimanku. Kita hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi kami yang sedang koyak, yang sedang tersakiti atas pernyataan dari Menteri Agama. Kami ibu-ibu, oma-oma, merasa sakit. Karena itu adalah panggilan sholat untuk anak-anak kami yang dari kecil, dia remaja, dewasa, hingga dia menikah. Lalu sekarang mau dihilangkan. Bagaimana perasaan kami? Sangat sakit, sakit sekali. Sebelum kita melaksanakan sholat, suara azan lebih dulu yang kita dengar. Anak-anak aja yang jarang sholat ketika terdengar suara azan bisa menangis. Apalagi kita mama, bapak-bapak, bagaimana kita tersakiti, sangat sakit. Bahkan kami makan teringat, kami sholat keluar air mata. Siapa yang tanggung jawab di sini? Kami tidak pernah berhenti sakit hati sebelum Pak Menteri dipecat. Allahu Akbar. Kami meminta Pak Menteri dipecat. Berhenti adu domba. Kami capek. Kami sudah capek. Tidak ada kami niat mau ke sini. Kami ingin tidur nyenyak. Urus anak, urus suami. Tapi ketika agama kami dinista, maka kami akan terus menerus turun ke jalan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden, kami gaskan Jumat 4 Maret 2022 mulai hari ini, tolong ditindak tegas, pecat Menteri Agama. Dia sudah mengoyak hati kami. Kami teriris-iris. Kami di sini tidak bersandiwara, Bapak Ibu, karena kami sholat juga, walaupun terkadang bisa bolong, tapi kami punya perasaan. Ketika azan disamakan dengan gonggongan anjing, apa pantas itu? Tidak. Saya juga banyak teman kawan muslim. Kami pernah satu kamar. Saya sholat, dia baca Alkitab. Kami tidak pernah merasa terganggu. Kami saling sayang, menyayangi. Tidak ada perbedaan di antara kami. Namun kenapa sekarang terganggu dengan suara azan yang sehari hanya 5 kali? Tolong
tolong diterima aspirasi kami. Kami juga capek turun ke sini. Stop adu domba. Stop adu domba. Biarlah kami rakyat miskin. Biarkanlah kami tenang dengan agama kami. Yang tadinya mungkin peraturannya suruh aja akan dihilangkan atau belum diturunkan, kami bisa iakan. Namun disamakan dengan gonggongan anjing, sampai kapanpun lillahi ta'ala kami tidak terima. Allah Akbar. Itu saja perasaan ungkapan daripada emak-emak, Pak Polisi yang baik hati. Terima kasih Pak Polisi yang sudah mengawali kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, tapi itulah kejujuran kami. Hati kami lagi terkoyak. Mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik dan sampai ke Pak Presiden. Amin. Hidup! Kami hanya rakyat kecil kok, miskin lagi. Kami hanya ingin tidur nyenyak. Itu dulu aspirasi dari saya yang mewakili suara ibu-ibu, suara mama yang hari ini kami tidak berjanjian. Ih, mereka mendampingi saya. Itu dulu aspirasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir Allah.